Selamat malam. Sampai ketemu lagi di channel saya. Ini adalah proses splicing pada proses masih coking. Kita menggunakan mesin Almec, kita splicing untuk BW 1400, tebal bel 16 mm. Untuk splicing ini kita sampai panasnya mencapai 146 derajat. Jadi nanti apabila sudah 146 derajat, kita akan naik lagi untuk derajat, untuk panasnya dengan pakai derajat Celsius. Dan untuk waktu curing time-nya, ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 50 menit. Ini mesin Almec-nya, kontrol box-nya. Nah, beginilah kurang lebihnya untuk proses splicing. Suhu sudah 100 derajat lebih. Jadi apabila ada air yang ketinggalan di platen, akan terjadi penguapan seperti ini. Inilah proses splicing pada waktu cooling down. Seperti ini, teman-teman. Ya. Ini pressure-nya untuk pressure airbag. Yang ini airbag. Kita membutuhkan pressure sekitar 140 PSI. Beginilah proses curing time, kawan-kawan ya. Kabel yang separuh kemarin itu. Untuk melihat temperatur ampere, semuanya dilihat dari kontrol box tersebut. Nah, teman-teman, proses cooling dan curing time untuk splicing, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ngebolang. Ini kita splicing di dalam tunnel. Panjang conveyor sekitar kurang lebih 60 meter masuk ke dalam tanah atau terowongan tunnel. Ini teman-teman, proses curing time atau coking pada splicing atau penyambungan bel conveyor.
suka.